semangat belajar terus. Biar di kampung sini tidak ada apa-apa, bisa jadi orang. Yang penting jangan lupa belajar. Terus yang paling penting, selalu menghormati yang tua. Orang tua, bapak, ibu, guru, dan sesama. Bisa ya? Harus bisa. Dan saya yakin dan percaya guru, orang tua sekolah, kalau nanti bisa dengan dan saya diusaha mudah-mudahan memotivasi anak-anak ku semua supaya nanti bisa jadi kapolda berikut. Siap ya? Siap. Dari kampung ini, dari Boven Ligur ini saya belajar baca dan tulis. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita mau belajar ya anak-anak ya, siap belajar semua? Siap. Nah, saya lihat nanti nono-nono nanti jadi kapolda di Papua Selatan.